pinjam kene nih. Selamat tahun kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei hei hei, kembali lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Dan hari ini spesial teman-teman. Ini di dekat saya itu ada Abah Daryono. Dan alhamdulillah beliau ini adalah subscriber dari Jejak Richard. Dan di spesial hari ini kita akan bakal mengulas dari kehidupan Abah Daryono ini yang beliau ini sukses ya di Jakarta. Dan ini ceritanya kita mau nampak tilas ya Abah? Nampak tilas ya, nanti ceritanya kita mau nampak tilas pokoknya bukan buat teman sukses, bukan sukses ya, pokoknya alhamdulillah barokahullah gitu aja. Ya. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran tentang kehidupan Abah Daryono ini, ikuti terus ngetip kita hari ini ya. Oke, let's go, let's go. Oke Sobat JR, di spesial vlog kita hari ini kita bakalan mengulas kehidupan Abah Daryono, sosok seseorang yang saat ini boleh dibilang kehidupannya sudah cukup mapan dan enak ya di ibu kota Jakarta. Dan tak lupa dengan tanah kelahirannya di pedesaan Madiun. Kali ini kami diajak napak tilas kehidupan beliau pada zaman dahulu di desa Glonggong, Madiun. Berdasarkan keterangan dari Abah Daryono, kehidupannya beliau dan masyarakat desa Glonggong pada umumnya pada masa itu memang dalam kesusahan ya guys. Dan di kawasan area Alas Pokol atau biasa disebutnya dengan Hutan Jatilawang ini, biasanya Abah Daryono bersama teman-teman mencari kayu bakar gitu ya guys. Berarti ini namanya ini? Nah, namanya Alas Tokol. Alas Tokol. Oh, Alas Tokol. Iya, Madiun bagian itu nggih. Oke, berarti zaman riyen niku apa niku tahu urip apa niki? Urip iki wareng Mas, golek kayu, jore golek kayu, mangkat mulih. Oh, ta. Nggih, diwangi poco. Niku nggih zaman riyen nggih. Ya Allah, nggih. Masyaallah barakallah. Itu kira-kira tahun pinten ya, Pak? Tahun 6768 namanya. Oh, 6788. Tadi teng alas niki goleknya patos kayu iki pacang niku nggih. Kayu bakar dipikul. Oh, dipikul nggih. Nggih. Lah jaman niku ki ambek napa wonten rencana? Wah, rame-rame kancane Sunarto, Daru, terus Sardi almarhum, Dukono, adik-adik kula Narto iki yo. Nggih, nggih, nggih. Sarang satu ngoten-ngoten. Alas. Alas. Ndak cacah lagi rene mau golek kayu. Tapi iki ora usum nggih. Ora usum. Saiki tembel gas menawi masak ngoten niku. Nggih. Berarti jaman mriyen niku tembel kene niku napa mlapa? Lah aku mah niki uga munyet sering. Oke, munyet niki. Nggih. Oh, dasuk uga munyet jaman mriyen nggih. Baru ngetes kula niki. Iya, niki nang mung pasar di dekat munyet niki. Nggih. Niki dikek njaluk gambar apa-apa ndar iki. Oh, nggih. Iki jenenge Jatilawang. Oh, iki jenenge Jatilawang. Nggih, nuwun sewu, permisi sing mbau rek iki, nggih metu di anu riku iki. Nggih. Gambare Pak. Nggih. Nah, niki. Mikirin anu angker iki, Mas. Iki angker, nggih. Oh, nggih, enten macane nopo. Oh, jaman kene iku. Nggih, 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 derek langkung, derek langkung.
Berarti niki tempat niki kata niki panggilane pun kok niki bangun dereng cuwi lho, Mas. Oh, dereng. Nek bangun bangun dibangun mong anu tukang ayam Pangerang gitu. Oh, niki sak niki. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Berarti sak niki sing gadah niku tiyang pundi? Mboten niki wae perhutani. Lah perhutani. Perhutani enten makame Syekh Sinten niku. Niki. Cah, ya. Cah, dan pengin jarah iki. Lah sak niki niki panggilan niki temen napa niki? Di meditasi, Mas. Oh, tapi meditasi. Meditasi wong Kediri niki sementara niki sing ngene wong Lembah Riko kare wong wong Bonsari apa pundi? Wong telu wingi ketemu. Oh, ten. Nggih, nggih. Nah, niki. Iku repu. Urip. Kita baru tahu ya teman-teman, di area hutan pokok di sini rupanya juga ada komplek makam Jatilawang, yakni sebuah komplek pemakaman para tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Madiun pada masanya. Kata Abah Daryono sendiri ya, dulunya tempat ini tempat yang cukup angker dan serem gitu ya. Tapi syukurlah teman-teman, saat ini komplek makam Jatilawang sudah dibangun, so kelihatan bersih dan indah gitu ya. Hehe. By the way, saat ini komplek makam Jatilawang yang berada di tengah hutan sering banget jadi jujukan para peziarah dari Madiun maupun luar Madiun. Terutama di malam Jumat Kliwon, biasanya akan lebih ramai lagi kunjungan para peziarah ya guys. Oh iya teman-teman, meski sudah mapan bahagia hidup di Jakarta dan memiliki beberapa rumah, rupanya Abah Daryono sudah tidak punya rumah lagi di kampung halaman. Biasanya sih jika pulang ke kampung halaman, Abah Daryono ini mampir di salah satu rumah kerabatnya yang ada di kampung Gondangan, Desa Milir, Kecamatan Dolopo, Madiun. Nah teman-teman, di rumah kerabat Abah Daryono di kampung Gondangan inilah rencananya nanti sore habis asar Abah Daryono mau mengadakan acara tradisi hajatan kenduri gitu ya. Dan sekitar jam 4 sore acara tradisi genduri mau dimulai ya guys. Dan para warga sekitar kampung juga sudah pada mulai berdatangan. Walaupun sih dalam keadaan hujan ya guys. Hehe. Thank you.
Semoga aku rumit kita tentang masakan syukur kami dengan keserasan kesempatan pada saat ketika kalian narsul dalam Allah subhanahu wa ta'ala selesai kesakit maaf kempal wabah ini dipanggilkan jemputan-jemputan halangan surat amin sholawat wisalam ikhih muki-muki kami bahan kita kali nanti aku Muhammad ingkang kita wantu wadu syafaat yang dijamin kiamat baru pindah baru jamak untuk mati kau baru ingin meninggalkan untuk kata kau mengajak lempah pak dari mana ke pak dari mana pindah batu pun di mata kau menstoyo nopo menstoyo ingkis sampun laksanane ingkang undangan ibu kali pun berbilio anginipun ngerawakan panjang sedoyo matanin dalam pikiran sebab kerenang kemarin mengalir panjang sedoyo ulo atas nami bakil nyuwun ngapun tanikan tak kata kata ikut buntan lakum panjang sedoyo di aturi lalu penimpah dalam saat keluar panjang sedoyo dihajatipun sepindah menikah ulang tahun pengkali menong ngintun lur hingga sepindahipun ulangipun Pak Diono Pak Daryono ingat sampun yuswa pitung dosa setunggal Rama sabun juga mungkin-mungkin kanti dipun paling umur hingga kami sakito dipun gina keningkan sak sahai-sahai pelan sakito manfaat lambat menunggu halangan setunggal Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Oh iya teman-teman, acara kenduri di rumah kerabatnya Abah Daryono ini dilaksanakan pas di bulan Ramadan ya. Berhubung ini belum jam berbuka puasa, so tidak ada acara sesi makan-makan ya. So yang pastinya makanan pada dibawa pulang semua. Hehe. Matur nuwun kanthi paduka panjenengan. Mbok bilio minangetaken kundur, nggerekaken sedaya kundur, mbok bilio ngrasakaken langgan wonten iki keluarga ing kampung wonten. Monggo berpakaian tetap berpakaian dan berpakaian andalah. Allahumma sholli ala Muhammad.
tahun kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan. Ya Bang. Sama aja, Man. Buat Abah Daryono, kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-71. Semoga panjang umur, selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan selalu bermanfaat buat orang banyak ya. Amin.